pegang Quran. Tak ada orang bawa dia pergi ke masjid, tak ada orang beri pada dia Quran, tak ada orang ajar dia ambil sembahyang, tak ada orang ajar dia pegang Quran. Dia kalau boleh Quran tersentak tariha, saya kata. Tersentak tariha, tak taribu. Kerana bila kita pegang Quran, tangan kita beribadat pegang Quran. Tangan kita jadi saksi akhirat, tangan ini, tangan makrifat ini pegang Quran. Tak tarik pohon, tersentak tariha. Supaya pohon jadi saksi. Ini pohon makrifat, dia tak Quran tak aku. Dia benar begini, benar-benar begini, dia tak pernah dengar. Kerana kita ni benar ipik, mengarut, mengipik, jauh-jauh. Cara kita halau budak-budak, tidak nak panggil budak-budak, dapat ipik, mengipik, panggil dia lah. Alhamdulillah, Kelantan banyak buat program-program yang kalau tuan-tuan setuju, boleh tiru di kampung masing-masing. Balik buat karya Ramadan, buat perkampungan Ramadan, bila balik Ramadan, kampung semangat, panggil mengipik-ipik seperti itu. Bila dia, bila dia tukang bang, panggil mengipik, dia tukang bang, dia azan. Di siapa masjid, dia apa, dia pegang Quran, dia apa semua sekali. InsyaAllah Allah ini semua makrifat akan menjadi makrifat Islam, tidak makrifat apa nama mengaruk. Menyusahkan polis. Akhir sekali. Sudahlah semua. Tentulah golongan pelajar dalam banyak-banyak ilmu. Ya, saudara belajar tentulah sains. Sains dalam sejarah dunia Islam baru ini, seorang guru Azhar, nama apa namanya, pengarang tafsir Al-Jawahir, Syekh Tanta, tulis Tantawi, tulis sebuah tafsir namanya Al-Jawahir dalam kira-kira 50 tahun dulu, 60 tahun dulu. Dan mula dia mula pergunakan pandangan-pandangan sains, iktisyaf, apa recovery sains ni, dia guna untuk tafsir Quran. Dia sebutnya ialah at-tabi'iyun, at-tabi'un, at-tabi'un jundum juruni da'wah, jundum juruni da'wah. Pendapat-pendapat sains ni ialah kita boleh guna untuk dakwah dan menjadi bala tentera tarik orang dakwah. Misalnya begini. Dalam Quran, dalam surah Yasin sebut, subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Wa min kullin khalaqna zawjain. Ini kita baca zaman Nabi dulu, ilmu Islam pada pandangan zaman dia. Allah Taala buka pintu hati sahabat Nabi pada pandangan ilmu semasa. Maka boleh jadi sahabat-sahabat Nabi baca ayat ni tak fikir sebagaimana ahli sains kan fikir. Zaman hari itu orang baca subhanallazi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang menjadikan semua benda ni berpasang-pasangan. Jadi kita kata ada laki-laki, ada perempuan, ada jantan, ada betina. Tak fikir masalah positif negatif. Kerana positif negatif ni penemuan sains baru dalam 200 tahun 300 tahun. Sahabat Nabi tu tak fikir sains apa ni, literik tak ada zaman hari itu. No. Tak faham macam mana. Tapi bagi orang Eropah yang berfikir yang luas, banyak orang masuk Islam kan ayat-ayat begini. Ayat-ayat begini menyebabkan orang Eropah faham, eh, Muhammad ni sebut semua perkara ni ada pasangan. Ada regu. Ada laki-laki, ada perempuan, ada kecil, ada besar, ada pagi, ada petang. Dan ada positif, negatif. Literik, saudara tahu, diterikkan satu wayang tak nyala, kena pasang dua wayang, positif begitu. Muhammad dah sebut 2000 tahun itu lagi. Ketika sekolah, usahakan universiti, sekolah rendah pun tak ada. Nulis pun tak, banyak orang tak pandai. Tapi Muhammad sebut benda-benda yang kita sekarang baru faham. Menunjukkan Muhammad ni, terima wahyu daripada Allah. Betul Muhammad ni Nabi, bukan menarut tidak. Terlalu banyak, apa nama ni, ayat-ayat Quran yang menyebut bahawa segala benda atas dunia ni semuanya ada regu. Hak tak ada regu hanya satu ya. Saya ulang sekali lagi. Tiap-tiap perkara di muka dunia Allah Ta'ala buat regu dia. Pagi, regu dia petang. Miskin, regu dia kaya. Sihat, regu dia sakit. Laki-laki, regu dia perempuan. Positif, regu dia negatif. Hak tak ada regu hanya satu, iaitu Allah. Allah tak ada regu. Wahdahu la syarikalah. Jadi benda-benda begini, para hadis semua, saudara-saudara yang belajar sekolah menengah,
kepada pendahulu sekarang pendahulu universiti boleh pergunakan ilmu sains ni untuk menyebarkan Islam. Supaya orang faham bahawa ilmu sains ni bukan pandai-pandai orang putih tidak, bukan pandai-pandai Eropah tidak. Betul-betul merupakan ajaran Quran supaya kita mempergunakan ilmu ni untuk menerangkan kebesaran Allah, kebesaran Allah Subhanahu taala. Itu dia. Jadi saya nak baca sekatu titik saya pun. Mudah-mudahan Allah beri pada saudara hati yang bersih. Bersih daripada dosa. Bila hati kita bersih daripada dosa, impalah cumi mata kita. Cumi mata kita ni kalau bersih daripada debu, insya-Allah kita dapat lihat. Cumi mata kita bila bersih daripada debu, kita dapat dia. Cumi mata kita kalau kotor, kita rempuh tentu pasal. Kalbu kita juga Allah beri untuk menengok barang yang tak dapat dilihat dengan mata lembek. Mata lembek, mata lembek tak dapat lihat benda-benda tertentu. Macam kita kata literik. Literik. Benda apa literik? Cikgu kata aku pun tak kerti literik nak. Cuma kalau bubur di mikrofon dia merau. Bubur di kepala dia berpetah. Bubur di peti sejuk, dia berkuai. Bubur di serekot dia panas. Benda apa literik? Aku pun tak tahu. Jadi benda-benda begini ni benda-benda yang tak dapat dilihat dengan mata tapi dengan hati perut kita tak dapat kerti. Allah begitu juga. Syurga dengan aku. Ada. Jangan main dengan dia. Syurga dengan aku ada. Nak tengok dengan mata syurga dengan aku tak boleh. Pahala kita bersama mana sekalipun tak dapat dilihat dengan mata. Tapi dia dapat dilihat dengan kalbu. Nabi kita Muhammad SAW di atas orang yang selalu baca Quran. Bila baca Quran kadang-kadang dia olor tangan dia. Bila sudah semayang, sahabat tanya, ya Rasulullah, aku tengok waktu semayang tadi kamu holo tangan kamu buat apa? Aku nampak gugusan anggur yang aku baca dalam baca tadi terlibat dengan masalah anggur dalam syurga, maka aku nampak syurga tu, aku nampak anggur nak jamu. Radin semua tertis kat tu lah. Terdoalah kepada Allah Taala bersihkan hati saudara, hati saya sendiri daripada semua gangguan-gangguan harta benda, gangguan-gangguan dunia, gangguan-gangguan takut pada musuh, gangguan-gangguan jahil, semua ni gangguan-gangguan yang boleh menghalang kerja kita daripada sampai ke matlamat yang betul, iaitu menjadi hamba Allah yang ikhlas lillahi ta'ala. Dan ikhlas adalah ajaran agama, bukan ikhlas pada tanah air, bukan ikhlas pada bangsa, bukan ikhlas pada bendera, tapi ikhlas pada Allah Subhanahu taala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا داء إلا داويته ولا عدوا إلا غلبته ولا عدوا إلا خذلته ولا عدوا إلا دمرته ولا حاجة هي لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض من فيهن ولك الحمد أنت الحق وعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وبك خاصمت فاغفر ذنوبي واستر عيوبي ولا تشمت بي أعدائي ولا تسد بي أصدقائي. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أن تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا إنك على كل شيء قدير. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تكبير الله.